Bahagia pendekar binal cili tempat puluh. Menggertak orang? Maksudmu menakuti, nakuti orang? Tanya Xiao si Haji. Ya, jawab Little Ajui. Apakah kau tahu apa sebabnya Tu Kiao, Haji dan lain-lain selalu jeri pada aku? Nah, tiada sebab lain daripada karena aku suka makan manusia. Orang yang suka makan manusia tentu akan membuat takut orang. Xiao Hai garuk-garuk kepala lagi, ia menjadi bingung. "Kembali Little Ajui menghela napas, katanya, manusia hidup di dunia ini demi untuk berbuat jahat atau untuk berbuat bajik. Perbedaan antara keduanya sebenarnya sangat sedikit. Sebabnya aku bisa menjadi capto Oke Jin sebenarnya juga cuma disebabkan kesalahan berpikir sekilas saja." Dia tertawa, lalu bertanya, Apakah kalian dapat menerka bagaimana aku bisa menjadi anggota Chapto Ao Xiao si Haiji menggeleng, jawabnya, tidak, aku tidak tahu. Lito Ajui menatap kegelapan di kejauhan sana, katanya kemudian dengan perlahan, sejak kecil aku memang punya hobi makan, segala makanan pasti kucoba, coba, sampai-sampai barang yang tidak berani dimakan orang kuitang, kanton, yang terkenal ahli makan, Semuanya pernah kucoba di atas semua makanan itu, hanya daging manusia saja yang belum pernah kumakan. Maka kemudian aku lantas ingin mencicipi bagaimana rasanya daging manusia. Dia tertawa, lalu menyambung pula, "Masih mendingan bila aku tidak memikirkan urusan makan daging manusia. Sekali memikirnya, maka rasa ingin tahu rasanya semakin menjadi-jadi." Suatu hari aku telah membunuh satu orang, aku menjadi tak tahan, akhirnya ku potong dagingnya dan ku untuk dimakan, ternyata rasanya cuma begini saja, tiada sesuatu yang luar biasa, meski lebih halus seratnya daripada daging kuda, tapi rasanya lebih masam, supaya bisa lebih lezat harus diberi bumbu masak seperlunya. Jika rasa daging manusia ternyata tiada yang istimewa, Lalu, mengapa engkau masih memakannya?" tanya Xiao si Haiji. "Di sinilah letak rahasianya, yaitu untuk menakut-nakuti orang seperti ku katakan tadi," tutur Li Ajuwi. "Waktu untuk pertama kalinya aku makan daging manusia itulah mendadak kepergok orang. Sebenarnya, orang ini adalah musuhku yang paling tangguh. Ilmu silatnya jauh lebih tinggi daripadaku." Tapi begitu dia melihat aku sedang makan daging manusia, seketika mukanya berubah pucat, ia ketakutan setengah mati terus lari terbirik birit. Selanjutnya bila melihat deriku segera ia pun ngacir pula. Seterusnya ia tidak berani menantang berkelahi lagi padaku. Ia tertawa, lalu menyambung lagi, karena itulah aku lantas menarik kesimpulan bahwa makan daging manusia juga bisa membuat takut orang. Setelah menemukan kenyataan ini, mendadak aku berubah menjadi gemar makan daging manusia. Oh, jadi jadi Paman Li suka ditakuti orang tanya Xiao si oh Haiji. Sifat manusia di dunia ini macam-macam ragamnya. Ada sementara orang yang sangat menyenangkan orang, tapi ada setengah orang yang sangat menjemukan. Aku sendiri tidak menyenangkan orang dan juga tidak ingin membuat jemu orang. Maka aku sengaja mencari caraku sendiri, yaitu membuat orang takut padaku. Setelah tertawa, lalu Little Ajui melanjutkan, "Kalau bisa membuat orang takut, care ini kan boleh juga. Sebab itulah aku pun tidak pedulikan daging manusia masam atau tidak, terpaksa ku makan untuk menakuti orang lain." Xiao Haiji melongot, ia ya heran, "Ya gegetun Sungguh tak terpikirkan olehnya bahwa untuk membuat takut orang ternyata ada orang yang sengaja makan daging manusia, benar-benar sukar dimengerti. Sebenarnya Xiao si Hai ingin tanya, dan mengapa daging anak istri sendiri juga kau makan tapi pertanyaan ini tidak sedih dilontarkan, sebab ia tidak sampai hati membuat berduka Lito Ajui lagi. Lito Ajui lantas berkata pula, selama bertahun-tahun terakhir ini, sudah tentu aku pun kepingin makan enak seperti orang lain, terpaksa secara sembunyi-sembunyi aku memasak daging babi sekadar memuaskan selera makanku, akan tetapi harus ku jaga sedemikian rupa sehingga tidak dilihat orang lain, jadi seperti Hwasyo mencuri makan daging, semakin main sembunyi-sembunyi semakin merasa enak makanan yang akan dimakannya. Ia bergelak tertawa, lalu menyambung pula, tapi sekarang aku tidak perlu mencuri makan lagi, tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Maka lekas kalian menjamu makan padaku, aku ingin makan angsio tite, pilihlah tite gemuk dan empuk. Di kota kecil ini sudah tentu tidak terdapat makanan spesial, tapi untuk mencari tite atau kaki babi tentu tidak terlalu sukar. Dua potong kaki babi, koki yang pandai tentu memilih kaki babi bagian depan. Seberat tiga empat kaki telah dilalap habis sendiri oleh Lito Ajui. Untung mereka membuka kamar di sebuah hotel dan makan di dalam kamar. Kalau Carol makannya dilihat orang tentu akan dikira dia ini penjelmaan setan kelaparan. Selagi Lito Ajui menyikat tang Xiao Tite, diam-diam Xiao Haiji menarik Suing keluar kamar. Dengan suara tertahan ia tanya si Nona, Waktu kau memapahnya ke sini, apakah sudah kau periksa keadaan lukanya? Sudah, jawab Song Ying lukanya memang cukup parah, tulang iganya yang patah sedikitnya 10 biji, belum lagi luka-lukanya bagian lain. Bila tubuhnya tidak kekar dan kuat, mungkin sudah lama jiwanya melayang. Aku cuma ingin tahu sekarang masih dapat kau tolong dia atau tidak, tanya Xiao si oh Haiji pula. Jika dia mau menuruti segala perintahku dan dirawat dengan baik-baik, ku jamin akan dapat menyelamatkan jiwanya. Cuma, Soing menghela nafas, lalu menyambung pula, apabila dia sendiri tidak mau hidup lebih lama lagi, maka siapapun tak mampu menolong dia. Xiao Haiji menggigit bibir dan termenung, katanya kemudian, sungguh aku tidak paham, Sebenarnya, dia adalah seorang yang bisa berpikir dan berpandangan jauh. Mengapa sekarang dia menjadi putus asa dan tiba-tiba ingin mati saja? Dengan Rawan Sungin berkata, "Seorang kalau sudah mendekati ajalnya tentu akan terkenang kepada pengalaman yang diperbuatnya selama hidup ini." Dalam keadaan demikian, orang yang bisa merasa tenang dan tidak malu pada dirinya sendiri selama hidup ini, kukira tidak banyak di dunia ini. Ya, ku kira dia pasti sangat menyesal terhadap apa yang telah diperbuatnya selama hidup ini, makanya dia ingin menebus semua dosanya itu dengan mati saja, kata Xiao Haiji dengan gegetun. Dalam keadaan demikian, bila seorang dapat memandang mati dan hidup sebagai hal yang wajar, maka patutlah orang ini dipuji. Karena itu aku bilang Paman Li ini tidak malu disebut sebagai lelaki sejati. Dia memang seorang lelaki sejati, tidak perlu kau mengumpatnya lagi, omel Xiao Hai dengan melotot. Su tertawa, katanya, betul juga, memangnya aku harus selalu mengumpat dan menyanjung dirimu saja. Xiao Hai melotot pula, seperti mau marah, tapi urung. Pada saat itulah, mendadak dilihatnya ada seorang lagi melongok mengintip mereka di ujung halaman sana, sekilas pandang saja Xiao si Haiji sudah dapat mengenali siapa orang itu. Segera ia berkata, Paman Li cukup baik padaku. Dia mengalami nasib malang begini. Dengan sendirinya aku ikut sedih sehingga ingin melampiaskan rasa marahku kepada seseorang. Sekarang ternyata sudah kutemukan orang yang dapat kujadikan alat pelampias. Sembari bicara, sekonyong-konyong ia melayang ke sana. Keruan orang yang sembunyi di pojok halaman sana terkejut, akan tetapi tampaknya dia tiada maksud melarikan diri, sebaliknya ia terus memberi hormat dan menyapa dengan cengar-cengir, hehe, memang sudah ku ketahui Hai Heng adalah orang yang besar rezeki dan dengan sendirinya pula banyak hohil, bencana apapun yang menimpa Hai Heng akhirnya pasti akan berubah menjadi keberuntungan. Sekarang dapat kulihat kalian suami istri bijaksana benar-benar telah lolos dengan selamat. Sungguh aku ikut sangat gembira. Eh, sejak kapan kasih kelinci ini berubah menjadi bajik dan mahir menyanjung puji tanya Xiao si oh Haiji dengan tersenyum. Kiranya orang ini adalah Oh Hyok Su, si kelinci dari Capji Sisu. Sebenarnya Xiao si oh Haiji hendak menggunakan Oh Yoksu untuk melampiaskan rasa gemasnya tapi karena sanjung pujinya itu, hati Xiao si Haiji menjadi lembut. Oh Yok Sulantas berkata pula, sejak tempo hari kalian suami istri bijaksana memberi hidup bagiku, semenjak itu pula senantiasa Cai He ingin mencari kalian untuk menyampaikan rasa terima kasihku. Syukurlah sekarang cita-citaku telah terkabul. Jika begitu maksudmu, mengapa kau tidak mendatangi kami? Sebaliknya, malah main sembunyi-sembunyi di sini, tanya Xiao si Haiji dengan bengis. "Oh, soalnya kulihat kalian suami istri sedang asik bicara dengan mesra, mana cai hai berani mengganggu," ujarnya yoksu dengan mengiring tawa. Dengan tertawa Xiao si Haiji mengomel, "Sialan, caramu menjilat ini benar-benar mengkili-kili hati. Sung so ku Tanggung dia pasti akan kemari dan bantu bicara bagimu." Belum habis ucapnya, Benar juga, Soing tampak sudah mendekati mereka, katanya dengan tertawa, eh, orang ternyata tidak lupa pada kita, sungguh baik juga hatinya, mengapa kau tidak mengundangnya ke dalam rumah untuk minum dua cawan? Lihatlah, betul tidak ucapanku, seru Xiao Haiji dengan tertawa. Jika kau sebut lagi beberapa kali suami istri bijaksana, andaikan kau minta dia menggadaikan baju untuk membeli arak bagimu, Pasti akan dialakukan dengan senang hati mendadak ia berhenti tertawa seperti ingat sesuatu, lalu bertanya, "Eh, di manakah Nona Tipe itu?" Oh, Yoksu tampak melengat, jawabnya dengan tergagap, "Oh, aku tidak, tidak begitu jelas." Xiao si Haji mengernyitkan kening, katanya, "Kalian kan lolos bersama dari sumur gua itu. Jika kau tidak jelas, lalu siapa yang lebih jelas daripadamu?" Oh, Yoksu menunduk. Dengan gelagapan ia berkata pula sambil tertawa, dia, dia seperti berada juga di, di sekitar sini, cuma, cuma. Dengan mendongkol Xiao si Hai cengkeram leher baju orang, dan beratnya, kau main gila apa lagi? Ayo lekas bicara terus terang. Hektometer, hanya orang macammu juga berani bertingkah di hadapanku. Huh, kan seperti menjual obat di depan tabib. Oh, yoksu menjadi pucat dan tambah gelagapan sehingga semakin tidak dapat bersuara. Ada urusan apa? Bicaralah baik-baik. Untuk apa kau mesti bersikap begini galak padanya, Bujuk Soing dengan suara lembut. Masa kau malah menyalahkan aku bersikap galak teriak Xiao Haiji. Jika bocah ini tidak berbuat sesuatu kesalahan, masa dia ketakutan begini? Kukira bukan mustahil pi itu telah dijual olehnya Dia tak akan berbuat demikian, kata Soing tidak akan berbuat demikian katamu Hektometer, kau kira bocah ini orang baik-baik Hakikatnya dia ini manusia yang gila perempuan, masa dapat dipercaya Soing menghela nafas, katanya kemudian Oh Sian sing kukira lebih baik kau bicara terus terang saja Bila mana nanti amarahnya tambah berkobar, rasanya aku pun tidak sanggup membantumu lagi. Kedua sejoli ini benar-benar pasangan menurut kodrat. Mereka bicara seperti bertentangan: yang satu bilang begini, yang lain berdebat begitu, tapi tujuannya satu, yakni agar orang mau mengaku terus terang. Kalau Carol mereka ini masih juga tidak berhasil mendapatkan pengakuan orang, maka di dunia ini tiada lain lagi yang mampu mengorek keterangan apapun. Oh, Yoke su kelihatan takut-takut, jawabnya kemudian. Dia, dia menyuruhku agar, agar mengganggu kalian sebentar saja, entah untuk apa, Chai Hai sendiri tidak tahu. Xiao si oh Haiji terbelalak, tanyanya, Oh. Jadi nona yang menyuruhmu mengganggu kami agar tertahan di sini? Ya, begitulah, sahut Oh Omong kosong, bentak Xiao Hai dengan gusar, mana mungkin kau mau menuruti kehendaknya? Muka Oh Yok tampak merah, dengan tergagap ia berkata pula, sungguh, memang, memang begitulah, aku, aku. Aku pun percaya apa yang kau katakan pasti tak dusta, ujar Soing dengan tertawa. Kebanyakan lelaki sebenarnya sangat penurut, suka menurut perkataan perempuan, bagiku hal ini tidak perlu diherankan, hanya dia saja yang selama nyatakan memahami hal ini. Jika hal ini dapat kupahami, tentunya aku pun harus menuruti setiap perkataanmu, begitu bukan tanya Xiao si Haiji dengan mencibir. Sudah tentu aku pun berharap akan terjadi demikian. Tapi aku pun tidak percaya dapat memaksa kambing naik pohon, ucap Soing dengan tertawa. Hektometer, asal kau tahu saja, jengek Xiao Haiji. Coba jawab, keparat ini dan tipengkohkan tidak cocok satu sama lain, mengapa dia mau menuruti perkataannya? Soing berkedip-kedip, jawabnya kemudian, dari mana kau tahu mereka tidak cocok satu sama lain? Bisa jadi mereka sekarang sudah, sudah. Sudah apa teriak Xiao si Haiji? Memangnya kau kira tipe bisa penujui orang macam begini? Mengapa tidak jawab Soing dalam hal apa Oh Heng ini kurang baik? Paling sedikit dia jauh lebih penurut daripadamu, lelaki yang penurut biasanya paling disukai oleh kaum perempuan. Kalau begitu jadi aku ini tidak disukai orang perempuan seru Xiao si Haiji dengan melotot. Kau sudah tentu kau harus dikecualikan ujar soing dengan tertawa menggiurkan memangnya di dunia ini ada berapa orang Xiao Haji. Xiao Haiji berpikir sejenak gumamnya kemudian ya, masuk di akal juga tipengkoh memang harus mencari seorang lelaki yang mau menuruti perkataannya sudah kenyang dia dibikin susah oleh kaum lelaki adalah pantas jika sekarang ia pun mendapatkan seorang lelaki yang menuruti segala perintahnya, paling sedikit dapatlah dia melampiaskan dendamnya. Sejenak kemudian, mendadak ia berteriak pula, "Akan tetapi, mengapa pengkoh menyuruh dia menahan kita di sini? Apa yang akan dilakukannya di luar tahu kita?" Soing menggigit bibir sambil berpikir, katanya kemudian, "Menurut pendapatmu, mungkinkah dia ada sesuatu hubungan dengan Paman Li? Ada hubungan dengan Paman Li Tu Haji sambil berkerut kening. Ya, bukankah istri paman dahulu konon juga Siti Kata Suing hati Xiao Haiji tergetar, tiba-tiba teringat olehnya dahulu bila Ti Pengkoh mendengar orang menyebut Oke Jin Kok dan Little Ajui, seketika air muka nona itu berubah hebat. Teringat pula olehnya dahulu Pengkoh juga pernah bertanya padanya jalan menuju Oke Jin Kok, tampaknya nona itu seperti ingin pergi ke sarang penjahat yang sangat ditakuti orang itu. Lalu apa maksud semua itu? Jangan-jangan tujuan Ti Pengko hendak pergi ke Okejin kok itu adalah untuk mencari Lito Ajui? Teringat pada hal-hal itu, Xiao si Haiji tidak bicara apa-apa lagi, segera ia lari kembali ke kamarnya. Belum lagi dia masuk ke kamar, baru sampai di ambang pintu, terdengarlah suara isak tangis orang di kamar mereka itu. Begitu mendengar suaranya, Segera Xiao si oh Haiji tahu memang betul itulah suara tangis Ti Pengkoh. Segera ia menerjang ke dalam, dilihatnya Li Ajui sedang duduk mematung di atas kursi, wajahnya penuh rasa sedih dan menderita. Yang lebih aneh adalah Ti Pengkoh yang tampak menangis sedih mendekap di samping Li Ajui. tangan si nona memegang belati, cuma pegangannya sekarang sudah kendur, belati hampir terlepas dari tangannya. Xiao si oh Haiji tercengang. Tanyanya heran, hi, apa-apaan ini? Nona ti, apakah kau kenal tameli? Ti pengkoh terus menangis sehingga tidak dapat menjawab. Dengan tersenyum pada little ajui berkata, waktu dia kenal aku, katkala mana engka sendiri mungkin belum lagi lahir. Xiao Haiji tambah bingung, tanyanya pula, oh, jadi, jadi dia ini, dia pandang little ajui lalu memandang ti pengkoh, ia tidak sanggup menyambung ucapannya lagi sebab kalau diucapkannya, mungkin dia sendiri pun tidak dapat mempercayainya. Lito Ajui menghela napas panjang, katanya dengan rawan, ya, dia memang anak perempuanku. Sekali ini Xiao si Haiji benar-benar melenggong. Setahunya, di dunia Kangou tersiar cerita bahwa Lito Ajui telah menyembelih dan memakan anak istrinya. Sebenarnya ia hendak tanya kebenaran hal ini, tapi sekarang ia merasa bukan waktu dan bukan tempatnya bertanya mengenai hal ini. Namun Li Ajui seperti dapat meraba jalan pikirannya, dengan menyesal ia berkata, selama ini setiap orang kagou mengira orang sili ini benar-benar telah makan anak istrinya sendiri. Selama dua puluh tahun ini aku pun tidak pernah menyangkal, sampai sekarang. Ai. Rasanya sekarang mau tak mau harusku beberkan duduk perkara yang sebenarnya kalau tidak menjadi setan pun penasaran bagiku. Nada ucapannya penuh rasa pedih dan penasaran seperti orang yang mengalami fitnah dan penuh menahan duka nastapa. Perlahan Sung Ing merapatkan pintu kamar dan menuang secangkir teh serta disodorkan kepada Lito Ajui. Dengan rasa terima kasih Lito Ajui mengangguk kepada Sung Ing. Lalu mulai bercerita, Pilung Hyong terkenal sangat sayang pada pemuda berbakat, dia telah menyerahkan anak perempuannya padaku, tujuannya agar seterusnya aku dapat memperbaiki kelakuanku. Untuk itu aku pun sangat berterima kasih kepada maksud baik beliau, akan tetapi, akan tetapi, dia menggerget lalu menyambung akan tetapi anak perempuannya ternyata sangat benci padaku dan menganggap aku tidak setimpal memperistrikan dia. Diam-diam ia telah mengadakan hubungan gelap dengan sutenya, adik seperguruannya. Xiao Haiji teringat kepada kematian Tibus yang dahulu, antara lain juga karena ada anak muridnya yang berkhianat. Maka dengan gemas ia berkata, memang betul, Tibus yang terkenal sayang pada orang yang berbakat, tapi caranya memilih orang sering-sering ngawur juga, di antara muridnya itu memang banyak pula anasir-anasir jahat, malah kematiannya juga disebabkan pengkhianatan seorang muridnya, hal ini ku saksikan dengan metu kepalaku sendiri. Setelah ku ketahui perbuatan serong istriku, sudah tentu hatiku menjadi dendam dan menyesal pula, Tutur Lito Ajui lebih lanjut. Tapi mengingat budi kebaikan Tilung Hiong padaku, masih kuharapkan kalau dia bisa menyadari perbuatannya yang tersesat itu, asalkan dia tidak melakukan lagi perbuatannya, tidak senonoh itu. Maka aku pun tidak ingin membeber persoalannya yang memalukan ini pada orang luar. Ujung mulut Little Ajui tampak bergetar, ia mengertak giginya kencang-kencang, lalu menyambung pula, "Siapa tahu?" Bukan saja tidak mau menerima nasihatku, sebaliknya dia malah mencaci maki diriku dengan segala macam kata-kata kotor dan keji, dan menyuruh aku jangan mengurusi perbuatannya. Karena gusar aku menjadi kalap, aku membunuhnya, dan kumakan dagingnya untuk melampiaskan rasa benciku. Kalau urusan ini ternyata berliku-liku begini mengapa Paman Li selama ini tidak pernah membeber duduk perkara yang sebenarnya tanya Soin terharu. Pertama lantaran aku menghormati Tilung Hiong dan tidak ingin membuat malu padanya, apalagi bila dia mengetahui anak perempuannya berbuat serendah itu, tentu beliau juga akan berduka. Selain itu, aku pun ingin menjaga kehormatan sendiri, dia tersenyum pedih, Lalu berkata pula, coba kalian pikir, bila orang mengetahui istri Little Ajui main gila dengan lelaki lain, care bagaimana pula aku dapat berkecimpung di dunia kangau? Makanya aku lebih suka dibenci orang, disangka aku sampai hati makan daging anak istriku sendiri, tapi sekali-kali diriku tidak boleh dihinakan ditertawakan orang kangau Sering so menunduk dengan terharu, ia tidak dapat bersuara lagi, sebab ia dapat memahami perasaan lelaki semacam Lito Ajui ini, ia pun bersimpatik atas nasib yang menimpanya itu. Sesudah kubunuh dia, ku tahu di dunia kangung tiada lagi tempat berpijak bagiku, sebab tibus yang pasti sangat benci padaku dan bisa jadi akan menawan dan mencincang diriku, karena itulah terpaksa aku kabur ke Okejenkok. akan tetapi... Dia pandang tipengkoh sekejap lalu berkata pula dengan rawan, "Akan tetapi aku pun tidak ingin membesarkan anak perempuanku di sarang penjahat begitu, maka aku telah menyerahkan dia kepada orang lain yang kuharapkan semoga dia dapat tumbuh besar dengan selamat tanpa alangan apapun." "Kepada siapakah serahkan anak perempuanmu?" tanya Xiao si Haiji. Dengan gemas Little Ajui menjawab, Semula ku kira orang itu adalah kawan baikku, siapa tahu. Ai, rupanya orang macam diriku ini selamanya takkan punya kawan baik. Mendadak ti pengkoh menyambung dengan menangis, kedua suami istri yang menerima diriku itu sedikit pun tidak sayang padaku, sebaliknya aku disiksa siang dan malam, aku dikatakan anak kelito ajui, anak pemakan manusia, bibit jelek takkan mendatangkan buah baik. Sebab itulah, sejak masih kecil aku lantas melarikan diri. Akhirnya, kau dapat masuk ihau Kiong, Sungguh boleh dikatakan beruntung juga bagimu," ujar Li Ajui dengan sedih, dengan menangis Ti Pengkoh berkata pula. Kemudian, aku pun mendengar cerita orang bahwa Li, kau dengar cerita orang tentang Lito Asyok, maka kau lantas mengira ibu dan saudaramu telah dimakan seluruhnya oleh Lito Asyok. Begitu bukan tukas Soing dengan suara lembut. Juga lantaran Little Asyok telah meninggalkan dirimu sehingga kau mengalami macam-macam siksaan, maka selama itu timbul rasa bencimu kepada ayahmu sendiri, kau anggap dia telah membuat celaka ibumu dan juga membuat susah selama hidupmu. Terseduh sedanlah tangis tipengkoh sehingga tidak sanggup bicara lagi. Makanya, saya umpama sekarang dia hendak membunuhku, aku pun tidak akan menyalahkan dia, kata Li Tol dengan rawan, sebab, sebab dia, sampai di sini air matanya pun bercucuran. Mendadak Xiao Hai Ji berseru, dan sekarang kalian ayah dan anak telah dapat berkumpul kembali, salah paham antara kalian pun sudah dijernihkan, Seharusnya kalian mesti merayakannya dengan bergembira ria. Mengapa kalian menangis seperti anak kecil saja? Little Ajui menggebrak meja, mendadak ia pun berseru, "Betul, ucapan Xiao si Haiji memang betul. Hari ini kita harus bergembira ria. Siapapun tidak boleh mencucurkan air mata lagi." Ya, barang siapa mencucurkan air mata, segera akan kupaksa dia menjadi biniku. Setiap hari akan kusuruh dia mencuci kakiku. Sambung Xiao Haiji. Ti Pengkoh lantas menunduk, diam-diam ia mengusap air matanya. Mendadak Sung Ing mendekap mukanya terus menangis terguguk-guguk, tampaknya sangat sedih tangisnya. Tentu saja Xiao Haiji melengak, tanyanya, Hi, si Xiao Chia yang baik. Apa pula yang kau tangiskan? Memangnya kau pun anak perempuan Pameli? Aku telah menangis, mengapa aku tidak kau jadikan istrimu kata Sung Belum habis ucapannya ia sendiri lantas mengikik tawa. Akhirnya Ti Pengkoh juga ikut tertawa geli. Oh Yok Sum mendekati Pengkoh, agaknya bermaksud mengusapkan air matanya. Tapi Sin Ona lantas menarik muka dan menyemprotnya, siapa suruh kau mendekat? Minggir sana. Muka Oh menjadi merah, benar juga ia lantas menyingkir agak jauh. Xiao si Hai saling pandang dengan So sambil tertawa. Tampaknya hari ini ada perayaan ganda, kita harus lebih bergembira ria, seru So Ying Lee Ajui memandang Oh Su, lalu memandang anak perempuannya, katanya kemudian, Chuan ini. Wampu si Oh, bernama yoksu kata Oh dengan menunduk kikuk. Oh Yoksu, Little Ajui mengulang nama itu. "Jangan-jangan si kelinci dari Capji Susyo itu kah?" "Betul, memang wampu adanya," jawab Yoksu dengan hormat. "Sungguh tak tersangka ada anggota Capji Susyo yang akan menjadi anak menantuku." "Haha, tampaknya tiada rugi kalau mempunyai anak perempuan yang cakap," kata Little Ajui dengan terbahak-bahak. Pengkoh menunduk dengan muka merah. Tapi tiada tanda-tanda marah atau kurang senang pada ucapan orang tua itu. Sedangkan Oh Yook tetap berdiri di kejauhan sambil terkadang melirik si nona. Diam-diam Sung membisiki Oh Yook jangan takut, tabah sedikit. Segala urusan pasti akan kubantu. Xiao si oh Haiji bertepuk dan tertawa, katanya, hahaha. Tampaknya beberapa kali ucapanmu kalian suami istri bijaksana tadi tidaklah sia-sia, paling tidak kau mendapat dukungan suara yang memastikan. Tapi sekarang mengapa kepandaianmu menjilat telah kau lupakan seluruhnya? Ayolah lekas berlutut dan memanggil Gahu, ayah mertua. Dengan muka merah Oh Yoksu benar-benar hendak berlutut dan menyembah kepada Little Ajui, tapi ketika dilihatnya tipengkoh menarik muka dengan mata melotot, seketika ia mengkerat dan menyurut lagi. Xiao si Haiji jadi teringat kepada penderitaan tipengkoh waktu yang lalu, teringat ker bagaimana Kang Giok Lang telah menipunya untuk kemudian meninggalkan dia, maka diam-diam Xiao -diam si Hai bagi si Nona yang sekarang telah bisa memperoleh perhatian seorang lelaki. Meski usia Oh Yok Su memang jauh lebih tua, tapi ibarat sekuntum bunga yang telah kenyang merasakan damparan hujan badai, kini ia memerlukan seorang lelaki yang lebih tua untuk melindunginya. Matlumlah lelaki yang berusia lebih tua daripada usia istri yang muda pada umumnya akan lebih mengerti bagaimana harus mencintai istrinya, lebih-lebih perempuan yang pernah mengalami nasib malang seperti tip pengkoh, lelaki yang berpengalaman luas tentu takkan memandang hina padanya. Xiao Hai Ji bergumam sendiri, tampaknya Tian Maha Adil dan pengasih, perjodohan setiap orang pasti diaturnya dengan baik dan setimpal, pada hakikatnya orang tidak perlu dan susah memikirkannya. Betul, dengan tertawa Song Ying menanggapinya, jika Tian telah mengatur pertemuan kita, maka jangan kau harap akan dapat lari dariku. Baru saja Xiao Haiji mendulik, mendadak Li Tol bergelak tertawa dan berkata, Hari ini aku benar-benar teramat gembira, selama hidupku ini belum pernah merasa gembira dan bahagia seperti sekarang ini. Jika aku dapat mati pada saat dan tempat begini, maka tidak sia-sialah hidupku ini. Terdengar suaranya makin lama makin lemah dan lirih, akhirnya tak terdengar lagi. Ternyata napasnya sudah putus, Little Ajui benar-benar telah mangkat dengan mengulung senyum. Oh Yok Su dan Ti Pengkoh telah berangkat dengan mengawal jenazah Li Tol Sebelum pergi, Ti Pengkoh seperti ingin bicara apa-apa kepada Xiao si oh Hai Ji, Beberapa kali dia sudah mau bicara, tapi tidak jadi. Akhirnya tiada satu pun patah kata yang diucapkannya. Xiao si oh Haiji Ji tahu si Nona pasti ingin tanya bagaimana dan di mana Kang Yok Long, tapi akhirnya tidak jadi ditanyakan. Ini menandakan bahwa hati terhadap Pengkoh terhadap Giok Long kini sudah pupus, sudah tamat. Sungguh hal ini merupakan kejadian yang paling menggembirakan Xiao Haiji, hal ini yang paling membuat lega hati Xiao Haiji selama beberapa bulan terakhir ini. Pada sebelum berangkat, Oh Yok Su juga seperti mau omong apa-apa kepada Xiao Haiji, tapi seperti juga tipengkoh, ia pun lurung bicara. Dengan sendirinya Xiao si Hai Ji juga tahu yang hendak ditanyakan Oh Yok Su pastilah keadaan pek hujin sekarang, tapi toh tidak jadi ditanyakannya, ini pun bukti hati Oh Yok Su sekarang hanya tertumpah seluruhnya kepada tipengkoh seorang. Sudah tentu hal ini pun membuat Xiao si Hai Ji sangat gembira. Orang yang berkasih sayang akhirnya terikat menjadi suami istri, inilah peristiwa yang paling menyenangkan bagi kehidupan manusia. Dengan mengulung senyum Xiao Haiji bergumam, "Apapun juga tetap tak kupahami mengapa kedua orang ini bisa saling jatuh cinta, sungguh peristiwa aneh." "Sedikit pun tidak aneh dan tidak perlu diherankan," ucap Soing dengan suara lembut. "Mereka kenal dalam keadaan sama-sama terancam bahaya. Perasaan manusia paling mudah tumbuh dalam keadaan sama-menderita, apalagi mereka pun sama-sama mengalami hal yang mengecewakan." Jadi boleh dikatakan senasib, dengan sendirinya lebih mudah pula menimbulkan cinta kasih di antara mereka. Dia tertawa lalu berkata pula sambil menunduk, antara engkau dan aku, bukankah kita pun berkenalan dan menjadi akrab dalam keadaan terancam bahaya? Xiao si oh Haiji mencibirnya, katanya, kau yang akrab padaku, sedangkan aku suka padamu atau tidak kan belum pasti. Eh, Jangan lupa, semua ini kan sudah diatur oleh Tian, ujar Soing dengan tertawa.